jadi dengan satu kayak begini isinya 4 dan fungsional banget, bisa dibawa kemana-mana, so practice, so simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mbak Na channel. Kembali lagi di channel Mbak Na. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Jangan lupa dukung channel Mbak Na terus biar teman-teman bisa tahu informasi-informasi yang oke punya di channel Mbak Na. Oke ya. Teman-teman, kali ini Mbak Na mau kasih tahu nih untuk yang cewek-cewek khususnya ya, yang biasa berkosmetik ria, yang bermakeup-makeup ria, itu Mbak Na mau kasih tahu. Mbak Na punya di sini Herby, mereka Herby Brush Cosmetic. Jadi di sini tuh kosmetik brush atau kuas kosmetik yang so simple dalam satu genggaman ini. Jadi nanti Mbak Na akan jelasin ya apa aja sih yang ada di dalam satu paketan ini. Jadi ini 4-in-1 dalam satu kemasan ini ya teman-teman. Jangan kemana-mana, stay tune terus, oke? Kan teman-teman, kalau yang cewek-cewek khususnya yang suka bepergian ya kan, suka bermake up ria gitu ya, jadi tuh lebih simpel itu pakai brush kosmetik yang memang tempatnya tuh lebih simpel, jadi nggak perlu dipakai di tas kosmetik lagi. Karena apa? Kalau kuas kosmetik atau brush kosmetik itu harus higienis ya, artinya kan dia kalau misalkan ditaruh di tempat kosmetik itu kan nanti nempel-nempel lah gitu, nempel-nempel di wadah kosmetik itu, dia harus disendirikan. Jadi sebenarnya untuk kuas kosmetik itu kok banyak banget jenisnya ya, ada kuas concealer, ada kuas untuk blush on, ada kuas lipstick gitu ya. Jadi itu sebenarnya harus diberikan tempat tersendiri dari kosmetik-kosmetik, tempat kosmetik lainnya. Aduh, ribet banget sih cewek gitu ya. Jadi memang itu disendirikan ya. Jadi sebenarnya memang kuas-kuas itu banyak sekali, ada kuas perona pipi, ada kuas sorot, kuas mekar, kuas alis, kuas detail, kuas bibir, banyak sekali ragamnya gitu. Tapi di sini Mbak Na tuh punya sesuatu untuk teman-teman semuanya yang nggak perlu ribet gitu ya. Jadi nggak perlu dibawa semua kalau bepergian, jadi cukup membawa ini aja. Ini yang so simple, so praktis banget. Jadi di sini Mbak Na mau kasih tahu ke teman-teman semuanya. Jadi ini ada 4 jenis kuas yang ada di dalam kemasan ini, namanya Herby Brush Cosmetic ya. Yang pertama Mbak Na mau kasih tahu ya, cara bukanya itu gampang banget dan simple banget ya. Jadi dia ada yang pertama ya, nih dia ada perona pipi ya, ini ya, ini tuh lembut banget ya kan, itu bulunya tuh lembut banget kayak gini. Nah, jadi ini memang kalau yang besar, yang ini tuh untuk perona pipi ya, perona pipi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan pakai bedak tabur atau blush on pun juga bisa. Jadi kayak di langsung di ya di brush gitu ya. Jadi ini tuh so simple banget. Untuk yang kedua kita tinggal buka tutupnya ya, yang atas. Nah, ini. Jadi ini yang atas, bagian atas ya. Ini dari ini yang bawah, kemudian yang atas. Jadi yang atasnya ada tiga macam ya. Kita bahas satu-satu. Untuk yang ini ya, yang ini itu bisa untuk eyeshadow. Jadi misalkan teman-teman butuh untuk brush atau untuk kuas eyeshadow, jadi ini praktis banget ya, nggak terlalu panjang juga tangkainya ya kan, segini. Ini tuh cukupan banget gitu loh. Lagian panjang-panjang juga buat apa? Jadi kalau misalkan teman-teman butuh untuk kuas-kuas eyeshadow, ini bisa banget. Jadi ini tuh memang apa ya, simple gitu loh. Jadi kalau misalkan untuk eyeshadow itu pas, ini pas banget ukurannya. Oke, kemudian yang ketiga, jadi setelah pakai pun kita langsung ditempatkan lagi pada tempatnya, itu simple banget gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ini. Kalau yang ini yang ketiga yang ini dulu ya. Ini yang ini. Yang ini. Ini tuh bisa untuk concealer ya. Jadi ini tuh yang kayak gini ya. Ini tuh fungsinya untuk concealer. Jadi nanti teman-teman bisa lihat nih petunjuknya yang di sini ya. Jadi ini tuh bisa buat concealer ya kan, untuk meratakan yang tempat atau sudut-sudut dari wajah kita yang sudut-sudut
Di wajah tuh punya sudut ya, jadi sudut-sudut gini-gini gitu kan, yang detail-detail yang kecil-kecil, sudut-sudut mata, sudut-sudut kelopak mata gitu, ini bisa banget. Jadi ini tuh kayak apa ya, bahannya ininya tuh bulu itu halus banget ya. Kemudian next adalah yang kecil, lebih kecil ya, yang ini tuh bulunya lebih kecil ya kan, kelihatan ya bulunya lebih kecil. Ini bisa untuk lipstick. Jadi kalau misalkan punya lipstick padat gitu ya, nggak bisa langsung, misalkan teman-teman mau langsung ke bibir itu bisa, tapi pakai kuas ini kan lebih bagus untuk meratakan aja sih. Jadi kalau misalkan yang ini yang paling kecil itu bisa untuk lipstick ya. Jadi so praktis banget dalam satu tempat gini ya kan. Ini tuh bisa untuk empat fungsi gitu ya, jadi praktis banget. Nah, jadi teman-teman yang butuh kepraktisan ya kan, ini tuh oke banget. Jadi ini tuh higienis banget, karena apa, kalau dibawa kemana-mana dia dalam satu tempat gini ya kan, ini langsung ditutup lagi, jadi dia praktis dan higienis karena ada satu tempat tersendiri ya. Jadi cukup teleskopik juga sih, higienis. Nah, untuk kayak begini nih, ini kan mau nutupnya gimana ya? Bukan begini ya. Gini susah. Dia kalau nutup diputar dulu, ya kan? Diputar dulu terus gini. Nah, baru kemudian kita tutup. Nah, gitu. Jadi dengan satu kayak begini, isinya empat dan fungsional banget, bisa dibawa kemana-mana, so practice, so simple. Gitu ya teman-teman, semuanya tahu semua ya. Jadi ini fungsional banget kalau teman-teman mau bepergian, ini oke banget, endul banget ya teman-teman semua. Mungkin segitu aja ulasan dari Mbak Nah soal brush kosmetik yang so simple, so precious. Teman-teman bisa coba ya, dan untuk link pembelian itu ada di video Mbak Nah di sini, di deskripsi Mbak Nah. Teman-teman bisa langsung klik aja, oke? Teman-teman segitu dulu, semoga bermanfaat. Dan salam sehat semuanya untuk teman-teman semua. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Kita tetap.